Betul tak tuan-tuan perempuan? Selepas kebiasaannya kita bagi alasan, kita rasa selesa sikit. Sebab tak perlu nak berubah. Tak perlu nak berubah. Okey? Tetapi sebagai Muslim, pemikiran kita tak begitu. Sebagai Muslim, kita ada cara fikir kita, dan cara fikir kita adalah mengikut neraca Al-Quran dan Sunnah. Ya? Cuma tuan-tuan perempuan, adakah semua alasan itu perlu ditolak? Perlu tak? Semua alasan itu perlu ditolak? Tak. Ada alasan yang boleh ditolak, tetapi ada juga alasan yang boleh diterima, yang boleh dipakai. Ya, yang boleh dipakai. Tetapi kita sebagai Muslim, kayu ukur kita untuk menerima ataupun menolak sesuatu, kita gunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai kayu ukur. Bukan ikut emosi.